Hai teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang gue di depan kandang Ehsan. Namanya sih dua ya, Ehsan Junior, tapi Jibril tetap masih belum datang. Sekarang itu bulan Juli tanggal 20, berapa sih? 22. 23 ya segituan, 23-22. Masih belum datang. Hari ini ada kegiatan atau acara yang harus gue lakukan dengan berat hati. Gue berat hati sih dengan ketegangan dan hati yang gelisah. Karena ini emang apa ya, sesuatu yang harus untuk dilakukan demi kesehatan Ehsan. Jadi hari ini tuh gue mau physical examination Ehsan atau enggak general check up Ehsan. Itu kita cek kondisi fisik Ehsan seluruhnya dengan cara dibius dulu ya. Tapi namanya bius itu di harimau sangat rentan dan berisiko, bisa gagal jantung, bisa meninggal Ehsan, dan ada kemungkinan yang lain. Tapi ini harus dilakukan karena di semua LK, di semua zoo ini kegiatan rutin. Jadi kurang lebih macam-macam ya di LK, ada berapa bulan sekali, ada yang berapa lama sekali. Kalau di sini gue udah Ehsan udah hampir mau setahun. Jadi harus dijalan check up, takutnya di taringnya ada kelainan, misalkan dia ada taringnya ada tubuh gigi atau enggak, di dalamnya ada yang harus diperbaiki atau enggak, tangannya dia kan emang kecil sebelah, harus dilihat takutnya makin parah ya dari kecil. Terus ada telapak tangannya juga, ada juga ekornya, badannya, kita lihat tulang punggungnya juga harus dilihat semuanya, takutnya ada yang harus dilakukan daripada enggak sama sekali, takutnya ntar malah jadi lebih parah. Jadi kita harus cek jalan check up ini, harus dilakukan. Itu teman-teman mohon doanya, ini hal yang serius, berisiko ya karena nggak sedikit juga pembiusan pada harimau itu mengakibatkan gagal jantung atau overheat ke harimau tersebut. Tapi ya itu, ini harus dilakukan demi kesehatan juga. Jadi seperti biasa gue harus manggil dokter hewan karena penangkaran di sini kontrak motor hewan untuk kegiatannya atau ada penanganan kasus. Jadi ya gue percaya sama Pak Asep, sama satu lagi ada dokter Evi, ntar gue kenalin. Jadi semoga kegiatan lancar, mohon doanya. Assalamualaikum, dokter Evi. Kenalin, ini seperti biasa kan, ini Abah Heri, Pak Asep Heri. Yang waktu itu rusak, anggap rusak kan. Ini di kemudian jadi paramedis berapa tahun, Mbak? Tapi berapa sekarang tahun? Sekarang udah 25 tahun. Nama Pak Lopayet udah CS dari dulu, emang setim bareng. Kalau ada penanganan Mbak ya? Ya, bareng terus. Ini Pak Abah. Lagi Dr. Evi. Kenalin Dr. Evi. Dok, apa kabar ya? Baik. Baik, alhamdulillah. Dr. Evi juga pengalaman di Kebun Batang kurang lebih berapa lama? 20 tahun. 20 tahun lama juga emang. Oh, bareng dari dulu ya, Dr. Evi? Iya. Beda 1 bulan. Tuh bareng. Emang jadi... Jadi kita reunian sekarang. Reunian ini ya, sampai ada 3 dokter. Ini 3 orang medisnya, yang non medisnya ada Payet, Pal, sama Endang itu buat kalau ada apa-apa butuh tenaga ya, butuh penanganan lain. Oke, jadi gue percayain sama dokter Evi sama Abah, Abah Heri, karena mereka pengalamannya sangat banyak di Kebun Binatang, udah lama banget. Jadi semoga lancar. Dan ini ada yang harus kita isi. Nih lihat. Jadi yang kata-kata gue sebut karena apa? Ini adalah penanganan pembius itu berisiko bisa mengakibatkan gagal jantung. Jadi gue sih kayak gini. Tindakan operasi dilakukan terhadap hewan milik saya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, efek dari pembiusan sampai menyebabkan kematian, itu tidak menuntut apapun. Emang itu risikonya. Coba boleh dijelaskan sama dokter Evi atau Abah. Jadi ya. Jadi ini kegiatannya apa, Dok? Ya, insya Allah kita ingin melihat status kesehatannya Esa harimau Benggala di sini, karena kalau harimau itu satwa liar dan nilai konservasinya tinggi, dia juga harus, kalau kita diamkan saja kan kasihan ya, dan itu juga salah satu tanggung jawab sebagai penangkar, harus ada general check up minimal 1 tahun sekali, itu harus ada minimal ya. Di sini kita akan lihat, karena binatang itu tidak bisa dipegang ya, tidak bisa di-handle. Jadi ya
kita melakukan pembiusan. Setelah dibius nanti baru kita akan periksa semuanya, mulai dari luar sampai nanti morfologinya akan dilihat. Oke dok, berarti pembiusan itu demi keamanan kita manusia dokter ya. Dan juga binatangnya dok ya. Biar don binatangnya nggak berontak. Binatangnya juga safe ya. Safety. Ya, kemungkinan apa dok bisa pembiusan terjadi sama binatang? Kemungkinan buruknya? Kemungkinan buruknya ya paling-paling yang terburuk adalah mati ya. Karena kita tidak tahu status kesehatannya ya. Meskipun nanti kita sebenarnya kok katanya mau mengecek kesehatannya. Untuk mengecek kesehatan itu kita perlukan pembiusan. Nah, pembiusan itu karena kita juga tidak tahu status kesehatannya, apakah ada kelainan jantung, ada di pernapasan dan sebagainya, ada kelainan-kelainan itu. Dan obat bius itu adalah zat kimia ya, zat asing yang toksik ya. Kemungkinan nanti meskipun kita melakukannya itu sesuai dengan berat badan, tapi namanya obat bius dan zat kimia itu tidak semuanya respon positif kepada binatang itu ya, satwa itu. Oke, jadi itu risiko terberatnya, tapi itu kan harus dilakukan karena kegiatan rutin biasa dia. Iya. Jadi mohon doanya semoga lancar. Ini menunjukkan kesungguhan, kesungguhan dari konservasinya ya, itu. Masih banyak dok. Jadi ini nih Physical Explanation ya, teman-teman. Nih coba lihat pembiusan, terus menimbang berat badan, pengukurannya, ya kan. Jadi kita juga ntar kalau jendela datang tahu SN udah siap kawin atau enggak, dia kondisi fisiknya atau enggak, oke atau enggak gitu. Oke, jadi kita mulai aja, bismillah semoga lancar. Jadi tenaga medisnya 3, tambah sama apa ya, alunkan untuk tenaga kulinya, tenaga udah bapaknya, oke. Karena SN tenaga besar sih dia. Semuanya datang. Ayo ikut berdoa banyak-banyak aja bareng-bareng. Berdoa dulu, ya bah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita ada acara untuk pengecekan ya kesehatan harimau Donggala namanya Esat. Mudah-mudahan kita dalam kegiatan ada dalam keselamatan, ada dalam keadaan kita yang mengerjakan juga Esat yang jadi objek untuk di periksa. Mudah-mudahan kita datang kelancaran, keselamatan dan jalan mulus. Berdoa. Selesai. Mudah-mudahan Ehsan bisa lebih sejahtera lagi. Amin. Kita ada pengecekan bahwa kita memang peduli terhadap kesehatan satwa liar. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung kandang untuk eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti berdoa. Berdoa terus, doain. Biar lancar. Halo Ehsan. Biar sehat ya, cek dulu ya. Terus napasnya. Sekarang mulai penanganannya di sini. Tidur, Esan. Bukan aku.
aku bilang udah membesar, udah mulai. Dari tengkorak apa, Pak? Iya. Pundak. Pundak. Maju sini, Bro. Ke sini. Berapa? 5,4. Tangan tumpah ini. Tangan, kepala. Tinggal apa? Kepala. Iya.
talinya terangnya kena tadi. Nanti banyak kali banyak. Taringnya kebentur. 73. Berapa? Di sini ke sini. 73. Berapa juga? 60. Berapa? 15,16. Ini ke sini. Ketek. 6. Bagus ya tarinya. Nah, ini gigi ini yang kalau kegigit ya, aduh, potong langsung. Ayo. Ya, tebalin palu, tebalin lagi, lipatin lagi. Lipatin lagi, terus. Isip. Wah, wah dikit. Ini 20 kilo ada sama berat banget. Apa? Kepalanya doang. Ini kalau gua masuk emang ada charge buat survive ya, tenaganya gede banget pasti, kepalanya 20 kilo. Dia lagi dibius aja gua angkat enggak ketahan, apalagi dia ngeluarin tenaga buat gigit gua, enggak ketahan. Udah makin kebayang. 18. Ini taringnya. Ini taring untuk ngebulungnya. Ini taring buat ngebulungnya, ngebulung. Mutusin urat leher. Yang belakang buat ngoyak-ngoyak daging. Nah, ini yang paling gua takut. Hah? Gak ada karang gigi, bagus ya. Sering kasih iga. Jadi bersih-bersih. Itu iganya fungsinya ini, jadi bersih tuh. Kinclong. Nah ini nih. Ini yang paling gua takutin. Nah ini nih, gigi ini. Ini yang kalau kena tangan itu udah putus, apa banget berasa. Kukunya mah dia mah nggak panjang. Tuh. Kan ada semen pinggirnya ya. Itu. Makanya semennya kasar tuh. Gak apa sih ini, gak coba gerak. Sini cepet. Sini bapak. Bapak sini. Bapak sini. Lalu belakang lebih aman. Bapak sini, coba angkat kepalanya bapak. Dan ini gimana? Angkat kepalanya deh, beratnya kayak gimana? Wah, gila, gak angkat. Makanya, bapaknya gak angkat. Cukup gue lewat dua tangan. So, cobain. Masa dah, Mak. Enggak. Tuh, gak angkat, kena berat bisa. 20 kilo ada? Ada. 20 kilo? Lebih? Gak sama, 20 kilo lebih. Buat barbel bagus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 150 tambah 18. 178. Tinggal ambil darah dok ya? Ya tadi udah dicek seluruh kondisi badannya.
diukur juga. Sekarang mau disuntik vitamin juga. Ambil darah juga, sama suntik juga. Terus juga ambil darah, mau dicek darahnya, maksudnya gimana kondisi kesehatan dalamnya. Ntar kita lihat hasilnya, analisis fisikalnya sama hasil darahnya juga. Durasinya berapa lama sih, Bang, kalau Bu Yusba? Ini paling 1 jam lah. 1 jam, tapi kok udah beres ntar sih. Kasih adrenalin lagi biasanya, biar bangun. Nih. Bersih ya, Bah, kukunya ya? Hebat ya sana. Sering itu sih enak-enak. Kukunya sehat ya? Bagusnya biasa. Ngasak ke itu, semen ya? Semen kasar. Ya pinggir dekat. Bagus. Sekeliling pagar kan semen kasar sana. Bagus itu. Bagus. Ini gue lagi. Biar gak? Bangun kan, kemudian kepalanya enggak. Anu, ini kayak apa? Makasih ya, San, ya. Makasih ya, San, Dr. Trevi. Udah bawa minara. Enak baik. Ini tip ini, ya. Ini bawa. Bos. Ini kenapa, Dok? Parasit karena habis, ya? Ini sekalian takutnya dari mesek-mesek kena ini. Biasa kena kandang. Ini kan banyak bulu ya, emang gesekin. Gesekin pagar. Pagar. Bangun. Mati parasit. Iya, kasih. Bangun. Entar lagi ya. Entar lagi sehat. Bangun. Kok kena berarti gimana? Bagus. Banyak gerak. Itu vitamin, Mbak? Itu yang gak parasit. Oh, biar gak parasit. Jadi, olahraga juga ada parasit, saya juga ada parasit. Jadi buat parasit dalam dan luar. Oh, untuk parasit dalam dan luar. Boleh bangun. Berapa tahun? Berapa tahun?
Iya, Bu. Ya. Sopo. Tempel. Tempel. Iya. Paus Esan. Apa itu? Kanan belakang. Kanan belakang. Kanan belakang. So, kiri belakang. Kiri belakang. Depan. Oke, sekarang kakak kan bilang, kak masuk kandang Esan, ada Esannya. Nih, mumpung masih siuman gue masuk. Mumpung dia masih siuman, tetap aja bahaya sih, cuman ya, gak apa-apa. Ayo. Resik ke sekiri gue. Ya, cepet pak. Iya, iya, iya. Ya, ya, apa-apa. Matanya mata ini, mata want to kill. Gua tau banget mata Esan pas kecil juga kayak gitu, pas mau gigit. Pupilnya lebih besar, target lock. Iya, iya. Lu bisa gigit nih, ada yang gak? Oh jadi lo mau diem, ini gak mau diem ya? Jura juga kayak gini teman-teman, jadi waktu jendela di Bebin kan harus tes, itu bukan harimau Sumatera. Jadi dibius buat ambil darahnya sama dites rambut folikalnya, dikirim ke LIPI, dites sana bahwa itu bukan harimau Sumatera. Ada harimau Sumatera. Ini fotonya. Darahnya sama bulunya itu dikirim ke LIPI dan hasilnya ini. Jadi udah officialnya harimau Benggala. Oke, teman-teman, jadi udah beres. Lagi nunggu Esan, masih siuman nih, masih nunggu bangun. Ini gua kena bulu, terus bengkak mata sama hidung langsung meler. Ini aleri bulu, bulu semua liat. Bulu Esan semua, aduh gak kuat. Dok, gimana boleh jelaskan dok tadi hasil dari physical examination Esan? Hasil keseluruhan untuk yang physical examination sih status kesehatannya baik ya. Alhamdulillah. Kukunya juga bagus. Bagus. Jadi berarti attachment-nya bagus ya. Attachment bagus. Nah, terus gigi juga bagus, tidak ada karang gigi. Berarti bagus juga, mata masih bening, bagus. Ritme jantung bagus. Bagus. Napas juga. Sering olahraga ya, sering lari dok sini. Ya, bagus berarti dia. And apa exercise-nya bagus. Terus mungkin kalau berat badan dia lumayan berat ya. Tadi eksimasi. Oh, berarti kita, terlalu berat, Dok? Enggak sih. Tapi pas. Bisa sampai di atas 200 kilo. 200 kilo. Tapi segini enggak kurus, enggak gendut. Enggak. Atau arahnya kemana? Masih ideal. Ya, sih ideal. Ya. Masih ideal. Untung asalnya gendut banget sekarang ya, udah mulai karena exercise ya. Ya. Dari mungkin ini hanya sedikit bekas ini gelambir ada sedikit ya. Gendut. Bekas gendut. itu saja sih yang terlihat. Di ini mungkin nanti dari darah mungkin kita akan lihat lebih jelas lagi bagaimana. Kalau tadi dok jelasin dong ada parasit itu bisa karena gara-gara apa dok? Kalau parasit dia bisa karena ada imunitas dia sudah ada, terus imunitas dia
lagi turun bisa muncul. Oh, jadi biasanya kalau parasit paling lama 6 biasanya 2 sampai 3 bulan itu harus rutin ya. Oh, minimal gitu. Untuk yang cacing lah ya. Oh, cacing. Oh, cacing ya udah pakai. Kalau cacing diselipin ke daging bisa kasih ya, makan. Ya, itu. Cacing. Bagus tadi karena di sini sepertinya dekubitus ya. Jadi karena dia mungkin disediakan papan tapi dia lebih suka di bawah. Bawah ya. Iya, itu yang jadi bawah. Bisainnya lecet-lecet gitu ya. Jadi ada dekubitus apa? Lecet karena dia bekas duduk yang disering keras ya. Jadi meskipun sudah disediakan tapi dia lebih nyaman di bawah. Nah, itu gitu ya. Itu bisa dihindari enggak, Dok? Enggak bisa. Bisa tapi agak susah ya karena agak mungkin sih. Di sini kita sudah menyiapkan mungkin dia tidak terlalu ini ya susah ya kita yeah. Monit ke hewannya tapi minimal kita sudah menyiapkan gitu ya. Tidak aman, tinggal tunggu hasil dari darah dokter. Darahnya aja ya. Okay, semoga hasilnya bagus semua. Esan alhamdulillah sehat. Tinggal nunggu bangun. Ini berapa lama dok bangun? Kita tadi tidak melakukan deep general ya. Jadi cuma hanya sedasi saja. Biasanya cuma paling lama dia sampai sejam sampai seger banget gitu ya. Tapi kalau sekarang juga sudah bangun tapi belum seger. Seger gitu ya. Masih siuman. Masih siuman lagi. Gitu. Oke, dok. Terima kasih banyak, dok. Kita tunggu Esan bangun deh. Iya. Oh, teman-teman. Jadi hasil kesehatan Esan, alhamdulillah sehat semuanya. Terima kasih udah doain. Tadi prosesnya lancar, alhamdulillah. Gue pegang kepala, gue pegang ini nih tulang pipi Esan. Karena kan di bawah apa? Main keras ya. Kalau lagi lagi nggak sadar gitu kan, kadang bangun tuh, dok bangun gitu kan. Terus pas turun lagi ke permukaan lantainya dia nggak nahan karena kan masih nggak sadar, jadi gue tahanin dulu jadi biar nggak terlalu hidup biar tahanin juga kena bawah, jadi gue tahanin laju berapa orang heboh dan itulah rame-rame seru deg-degan tapi itu seru-seru ngeri soalnya itu kan segala risiko bisa terjadi ya teman-teman. Kita tunggu hasilnya nanti gue masukin nih hasilnya. Thank you udah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, share dalam bentuk pendukung channel gue. Dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan kelewatan untuk video sebelumnya. Tetap dukung gue ya untuk edukasi tentang satwa liar dan gue jelasin atau kita lihat bagaimana gue merawat satwa liar di rumah ini. Oke, okay? See you next video, bye-bye teman-teman.